Ya, ini yang sudah sering saya sampaikan bahwa hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada yang di Morowali, ada yang di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Tadi saya sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat dari kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke ore seperti ini bahan mentah dari gunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa terrekrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri dan juga ini yang mengirim misalnya nikel ore ini dari perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Kira apa keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana? Sebab itu nanti akan tahun depan akan kita lanjutkan untuk stop ekspor bahan mentah boksit dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah. Rasa itu. Ya. Jelasin aja. Dengan harapan kita sudah hilirisasi. Saat ini hilirisasi sudah sampai di stainless steel. Nantinya tentunya di Indonesia juga sudah ada pabrik coil, hot rod coil, cool coil. Ini nanti akan jadi turunannya lagi itu menjadi pabrik-pabrik seperti panci, sendok segala macam itu ya harus di dari sini semua ya, sehingga tidak udah lagi keluar negeri, semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk menyesuaikan semuanya. Nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar gitu. Kemudian ya semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya gitu, semuanya ada di sini. Ini ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Fine, blue. Yeah.